3 remaja tewas tersambar kereta di pelintasan rel kereta stasiun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga ketiga korban berpesta minuman keras di perlintasan rel. Polisi dibantu warga melakukan penyisiran di perlintasan rel kereta api stasiun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Di lokasi ini, 3 remaja belasan tahun meninggal dunia. Seorang korban adalah remaja putri. Musibah terjadi saat ketiga korban berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras di perlintasan rel kereta api. Diduga ketiga korban tidak mengetahui kedatangan kereta barang tujuan luar kota. Meski sempat diteriaki petugas, ketiga korban tak mendengar hingga tersambar kereta. Jenazah ketiga korban sempat terseret sejauh 100 meter. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang sebenarnya memang bukan warga sini, tapi yang sering nongkrong di sini aja dia. Jadi setiap malam jadi ya. Dijadikan tempat tongkrongan gitu? Ya, enggak tiap malam, apa, malam Minggu, malam Sabtu. Ya. Ini berarti korbannya 3 atau 2? 3. 3, yang terakhir tuh di Gotengah. Perlintasan kereta dekat stasiun Klender kerap kali menjadi titik kumpul kelompok remaja pada setiap malam di akhir pekan. Kondisi ini meresahkan warga karena keberadaan mereka di perlintasan kereta memicu terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.